PT Jasa Raharja Jambi pada Sabtu 23 Desember 2023 menyalurkan bantuan logistik kepada para petugas di pos pelayanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Bantuan yang diberikan yakni berupa APD, makanan ringan, dan minuman. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala PT Jasa Raharja Jambi, Doni Kusprayitno. Sebagai wujud dukungan pada pos pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT Jasa Raharja Jambi memberikan bantuan logistik kepada para petugas di pos pelayanan. Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Kepala PT Jasa Raharja Jambi, Doni Kusprayitno. Pemberian bantuan ini juga bertepatan dengan peninjauan pos pengamanan Nataru bersama Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dapi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto. Peninjauan yang dilaksanakan pada Sabtu 23 Desember 2023 siang tersebut dilakukan pada tiga lokasi, yaitu Pos Pam Simpang Penerangan, Posko Pelayanan dan Monitoring Terminal Alam Barajo, dan Pos Pelayanan Nataru Citraraya City. Bantuan yang diberikan berupa alat pelindung diri atau APD, makanan ringan, serta minuman. Kepala PT Jasa Raharja Jambi, Doni Kusprayitno, mengungkapkan bantuan yang diberikan berupa doping supaya petugas bisa lebih segar dalam menjaga ketertiban kelancaran arus mudik dan arus balik Nataru. Dengan bantuan ini diharapkan pengamanan Nataru dapat berjalan aman dan tertib. Doni juga menghimbau kepada masyarakat atau pengguna jalan agar tetap tertib menaati rambu lalu lintas, terkhusus untuk pengguna transportasi umum, baik darat maupun udara, untuk tetap menjaga kesehatan dan keamanan. Untuk pos pelayanan dari Jasa Raja memberikan bingkisan, ya, sifatnya doping lah, supaya lebih bisa segar dalam menjaga ketertiban, keselamatan, kelancaran untuk arus mudik maupun arus balik nanti dan untuk Natal dan Tahun Baru. Dan harapan kami semua masyarakat dapat selamat sampai tujuan. Untuk masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas, tertib dalam mengendarai kendaraannya. Selain itu juga untuk yang menggunakan angkutan umum, baik darat maupun udara, tetap menjaga kesehatan dan selamat sampai tujuan. Paling penting adalah kita bersinergi nih sekarang ya, Kementerian Perhubungan, kemudian dari Dinas Perhubungan, dari Jasa Raja, Kepolisian, ya kita bersinergi untuk betul-betul bagaimana peningkatan arus kendaraan, terutama kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi menjadi prioritas untuk lebih aman dan lebih lancar, itu aja. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.